Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar memang terbilang adem ayem. Sekalipun kerap diguncang isu tak sedap, Rizky Billar dan Lesti kompak memperlihatkan keharmonisan mereka. Sayangnya, hal sebaliknya justru menimpa kehidupan rumah tangga mantan kekasih Lesti Kejora, Rizky The Academy. Dulu, Rizky D.A. dituding telah meninggalkan istri, Rizky Billar, dan memilih untuk menikahi wanita lain. Padahal, Rizky D.A. dan Lesti Kejora diketahui sudah 5 tahun menjalin hubungan asmara. Pilih putus, kontak dengan Rizky D.A. sejak putus, Lesti Kejora bak menutup buku dengan mantan kekasihnya itu. Sedikit pun tak mau tahu soal kehidupan Rizky D.A. lagi. Lesti juga tak mau berkomentar soal perceraian mantan kekasihnya itu. Ya, Rizky D.A. dan istrinya, Nadia Mustika Rahayu, dikabarkan kembali bercerai padahal keduanya baru saja rujuk. Diminta menanggapi kemelut rumah tangga mantannya, wanita yang akrab disapa Dede itu mengaku tak sedikit pun tahu soal kehidupan Rizky The Academy. Dede mah nggak tahu, kata Lesti Kejora. Sayangnya, pengakuan Lesti Kejora itu justru membuat suaminya sewot dan angkat bicara. Apaan gak tahu, orang kakak kasih tahu, timpal Rizky Billar sewot. Tak lagi menyangkal, Lesti akhirnya sedikit menjelaskan soal perceraian Rizky D.A. dan Nadia Mustika. Dede tahu dari ibu sama papa. Awalnya papa, terus habis itu baru ibu, jawab Lesti. Ikut bersimpati, istri Rizky Billar turut menyayangkan perceraian rumah tangga mereka yang baru seumur jagung. Apalagi, Lesti mengakui banyak orang yang terinspirasi dari pernikahan Rizky D.A. dan Nadia Mustika. Sementara itu, Rizky Billar pun tak ketinggalan mengungkapkan reaksinya saat mendengar kabar kurang sedap tersebut. Apapun jalan hidup yang dipilih, semoga itu yang terbaik buat Rizky The Academy, kata Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.